Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Izinkan melalui kesempatan kali ini, saya Diahayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Purbalingga yang ke-191. Tentunya teriring doa, semoga Purbalingga ke depan semakin maju, semakin mandiri, semakin berdaya saing, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Usia 191 tahun bukan lagi usia yang muda. Usia 191 tahun merupakan usia yang sangat-sangat matang. Banyak sekali capaian-capaian yang telah ditorehkan oleh Kabupaten Purbalingga selama 191 tahun perjalanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Akan tetapi tentunya banyak PR yang perlu kita selesaikan, terlebih Purbalingga masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karenanya, melalui momentum hari jadi Purbalingga yang ke-191 tahun, saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk tetap seeyek seeko proyo, belubis kuntul baris, bergerak bersama, mewujudkan Purbalingga yang sehat, menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Purbalingga atas sempuyung dan doanya selama ini untuk Purbalingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, perlindungan untuk Purbalingga dan seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Dirgahayu Kabupaten Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.